Oke, halo semuanya. Balik lagi di NoPG. Kali ini kita bakal main game mobile, yaitu game yang baru keluar. Gamenya namanya Tensura the Slime. Ini kalau kalian pernah nonton animenya, jadi kalian tahu game ini apa. Terus aku belum pernah nonton anime ini, jadi kita bakal tes aja game ini. Game ini katanya game baru, kita bakal tes. Oke, let's go. Oke, di sini story about Miss Jizu and me I'll start. Oke. Ini story-nya. Oke, ini gamenya. Oke, ini namanya Eren. Sorry about the wait. Ini bilangnya gamenya seru lah bilang ini karena game baru ya gitu ya. Oke, aku belum pernah juga nonton animenya, jadi kita bakal lihat aja. Oke. Oke, jadi ini mode tampilan menu dari gamenya ya. Kita disuruh buka ini ya, chapter 1.1, terus di ini disuruh klik. Oke, kita disuruh klik juga ini new skill. Dapat skill baru kah? Oke, jadi kita disuruh masuk chapter ini ya, 1.1, terus dapat XP, dapat uang, dapat bintang juga. Makan 5 stamina di sini. Oke. Oke, di sini ada note, disuruh releasing ultimate skill will come soon mana. Oke. Please select mat. Oke, disuruh klik ini karakter ini. Terus disuruh klik juga musuhnya. Oh, jadi ada animasinya ya. Oke, ini berarti teman kita cuy, goblin, what the fuck. Oke, nice. Jadi kayak main turn based gitu ya, ganti-gantian. Oke, kita menang di sini. Mungkin masih tutorial ya, jadi gampang aja. Oke, kita disuruh klik summon di sini. Apakah ada gacanya di sini? Oh, ada gacanya sekalinya, guys. Ini game gacha juga berarti ya. Kita disuruh summon once, summon sekali. Oke, let's go. Disuruh klik. Dapat apa kayak ini? Ada SSR-nya juga kah? Oke, warna ungu. Dapat A cuy. Tapi bintang 2. Jelek kah ini? Oke, nice. Kita syukurin lah. Confirm. Oke, disuruh kembali. Ada pesan di sini. Tapi nggak bisa, disuruh klik lagi nih. Oke, chapter 2. 1.2. Oke, di sini ada informasi dari enemy intelligence-nya atau skill-skillnya di sini. Jadi keren banget sih. Jadi kita setiap lawan baru dapat pengetahuan dulu lawan musuhnya, jadi skill-nya apa aja gitu. Oke, next. Jadi ini orang yang tadi. Oke, suruh tap ini form apa ini? Kita bisa masukkan party kita yang baru ini. Nah, ini skill yang kita tadi baru dapat namanya Sion. Ini rasnya mungkin ya Ogre. Oke, skip. Kita geser ke sini. Oke, confirm. Oke, kita ready. Let's go, kita lawan. Kita pakai dia dulu kali ya. Kita pukul langsung belakangnya. Modar, AoE damage ya, AoE damage. Jadi nggak rugi banget kita dapat dia. Bagus. Oke. Ada counter attack juga berarti ya. Kok dia bisa nyerang nih? Oke, jadi fiturnya lumayan banyak ya. Gak kayak turn base lain. Oke, let's go. Naik level 3. Oke, jadi tadi kita sudah nyelesain yang 1.2. Jadi kita coba kita klik ini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Disuruh kerjainin lagi. Oke lah, oke. Kita lanjut 1.3. Nah, kita dapat karakter di sini, guys. Dapat karakter apa ini? Oke, jadi ini ada enemy intelligence lagi. Namanya Suna. Rasnya Ogre. Oke. Dia kelasnya A ya. Ada unifier. Oke, let's go. Kita form sudah, jadi tinggal ready. Oke, kita lawan dia. Kita langsung ngincar dia dulu kali ya. Dia ulti cuy. Nge-heal kah?
Wow, sakit cuy. Oke, okay, nice, kita tumbuk palanya lah. Critical cuy, kau lihat nggak itu? Oke, okay, nice, kita menang. Okay, kita menang guys, kita menang. Kita dapat karakter ini ya. Lumayan lah dapat cewek. Tapi bintang 2 juga, tapi ya it's okay lah, namanya gratis. Oke, okay, kita lanjut ke 1.4. Di sini kita dapat ini, dapat karakter rambut merah ya. Wah, laki-laki nih, keren cewek berarti nih. Kita dapat gratis 100-nya apa? Oke, okay, di sini ada namanya Benimaru, rasnya ogre. Terus dia ada 3 skill. Skillnya api kayaknya, ada flame-flame-nya nih. Oke, langsung aja kita masukin tadi si karakter baru kita. Kita taruh dia di belakang. Oh, taruh di sini. Oke, confirm. Ready. Oke, oke. Kita suruh tumbuk. Kita tumbuk dulu ini kepalanya. Ayo, tumbuk dulu. Oke, dia multi. Musuhnya multi. Gak sakit pasti, santuy. Dia ngincernya goblin juga. Kita gak bisa gerakin ya. Oh, kita bisa nge-heal, kita nge-heal. Oke, kita nge-heal dia. Gak tau ini nge-heal atau enggak. Nge-dev kah? Perisai. Aduh, rimurunya malah serang yang ini lagi. Oke, okay. Kita secepat bisa kali ya? Oh, nggak bisa. Oke, okay, ulti. Mampus kau. Mondar. Wih, ngeri juga cuy. Wah, belum pernah kena ulti. Waduh, baru ulti goblin cuy. Oke, okay, kita ulti dah. Ulti goblin. Mati sama goblin, hina kan? Oke, kita dapat player XP di sini. Lumayan dong, level 5 kita naik. Dapat Benimaru juga, ultimate-nya S. Tapi A dia. Oke. Oke, kita disuruh klik karakter di sini. Upgrade kah? Oke, ada fitur upgrade di sini ya. Oh iya. Oke, okay, sip. Oke, okay, sampai level 7, cuma udah pakai 4. Wih, keren cuy. Wih, naiknya mantep, naik drastis ya. Level 7, oke, okay, keluar. Oke, okay, kita jalanin lagi satu kali misi. Oke, okay, the orcs, oke, okay, lawan boss nih pasti. Nice, kita lawan boss dulu. Oh shit, kita lawan laba-laba, cuy. Kita masukin Benimaru dulu di sini ya. Oke, okay, di belakang. Kita langsung ulti ini aja kali ya. Karena ini kan AoE damage, jadi kena semua gitu loh. Tumbuk palanya. Gedar. Oke, okay, nice. Nice. Oh, jadi ganti-gantian mukul ya. Selama nggak ada ulti, jadi kita ganti-gantian mukulnya. Terus mana kita juga masih kosong, jadi nggak bisa dipakai. Terus ini kan nol mananya, jadi bisa dipakai kapan aja. Kita tunggu pakai ultinya ini. Oke, kita dipukul lagi. Kenapa nggak serang yang itu, cuy? Oke. Kita ulti yang inilah. Oke, okay, King Flame. AoE damage juga, boys. Nice. Mantap ini, cuy. Terus upgrade sampai max kah? Wah, ada lagi berarti. Evolve the Intokijin. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, di sini ada rank-nya S. Wah, ini bagus nih pasti nih. Oke, okay, harus dapat ini. Semoga dapat dia ya. Kita incar dia duluan karena ini ranknya paling tinggi cuy, level 8. Kita ulti kepalanya nih.
Weh, salah. Kok ini yang multi anjir? Oh, musuhnya. Oke, oke. Modar anjir. Sakit gak tuh? Tuh. Tuh, beruntun. Tuh, 10 kali combo kamu lihat nih. 11 kali malah. Oke, oke, oke. Nice, 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 nice. Oke. Jadi ini jalankan semua karakternya mukul terus nanti lanjut ke ronde selanjutnya. Kita ulti pakai ini habis ini. Oke. Okay. Bisa dipercepat ya. Kita ulti ini. Nice. Kita hambur dia pakai AoE damage-nya si Oni Flame. Dua kali ronde ya, maksudnya dua kali pes gitu ya, ada ulti apinya. Mantap, 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 kita menang dapat naik 3 lagi. Naik level ya. Jadi level 6. Nice. Oke guys, jadi video part satunya tentang game ini Tensura Slime kita bakal akhirin dulu di sini. Kita bakal lanjutinnya di part kedua nanti. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini. Dan see you in the next video. Bye-bye guys.